Oke, sekarang untuk zodiak Capricorn mendekat dekat dengan kamu itu ngerasa nyaman ya. Oke, ada rencana ya rencana yang akan segera terwujud ya. Kamu sedang memfokuskan satu rencana. Kamu sedang memfokuskan satu rencana di sini dan rencana-rencana yang banyak yang yang kamu miliki itu ada satu yang terwujud. Ya, oke. Okay. Ada yang nggak mau kamu sukses, karena mungkin entah teman, saudara, atau pasangannya kamu nggak mau kehilangan kamu. Ada yang takut kalau kamu sukses, ya kamu akan pergi menjauh. Ada ini pasangannya kamu yang nggak mau kamu, mungkin gak mau kamu terlalu sukses, itu <laughs> ketakutan duluan ya. Takut kamu nanti digayet sama orang yang lebih sukses, ya. Kalau kita sukses ketemu sama orang-orang sukses kan akan standarnya udah beda. Gitu ya. Ada di sini yang nyerewetin kamu, ngebawelin kamu supaya kamu itu ya agak-agak tersiksa gitu perasaannya kamu di sini ya. Tidak lain ini sebuah alasan supaya kamu ini nggak terlalu gimana ya, terlalu dominan mungkin ya. Karena ada yang ngelihat kalau kamu itu bakalan jadi orang yang benar-benar punya kemandirian yang cukup tinggi ya saya lihat ya beda energinya juga beda zodiak itu ya di sini capricorn emang kuat banget naiknya ya kamu tuh selalu menjadi pusat perhatian orang-orang sekitar ya karena satu kamu tuh nggak banyak ngomong ya tapi kerjaannya kamu tuh beres gitu kamu ngelakuin apa jadi gitu sebetulnya ya cuman kebanyakan ngelamun doang sih ya Padahal semuanya udah terstruktur ya. Kamu adalah orang yang mampu menjadi apapun yang kamu mau di sini ya. Banyak orang di sini ya yang datang gitu, yang ngeliatin kamu, banyak juga yang mau menipu kamu di sini, yang pura-pura baik juga ya sama kamu. Jadi kamu harus hati-hati jaga energi kamu di sini ya. Ada pasangannya kamu di sini yang nggak mau kehilangan kamu, the bottom of the di sini pasangan jiwanya kamu. Ya, jadi kalau pasangan jiwa itu suka terlalu sensitif kadang ya bisa ngetahuin ya uh, kamu lapar apa enggak gitu kamu haus apa enggak itu tahu pasangannya kamu di sini ada hubungan spiritual hubungan spiritual itu tahu bisa mengetahui secara cepat dan uh, lugas gitu nah mungkin di sini kamu ngerasa uh, ada yang membatasi karir kamu, membatasi kedekatan kamu dengan orang lain ataupun di sini pasangannya kamu agak over protected dan kamu merasa keberatan di sini ya. Ya. Tapi ada sih ya rencana kamu ya untuk bisa mendapatkan seseorang. Jadi gini loh bilangnya sama aku Marisa bukan Bukannya apa-apa sih Marisa ya, aku tuh sebetulnya bukan gak mau mengakhiri masa kesendirian aku ya. Karena menurut kamu gini, aku lebih baik terlambat gitu, tapi aku selamat gitu ya karena kamu tuh orangnya mikirin dulu gimana goal ke depan. Bagi kamu gini, untuk yang cowok ya gampang aja sih, Marisa tinggal ngomong aja datang ke keluarganya udah beres lah kayak gitu ya. Ada yang di sini yang nontonnya cewek, uh, aku memang sebetulnya ingin menikah, tapi aku nggak mau sampai uh, menyusahkan calon suaminya aku seperti itu. Jadi kalian itu ketemu Sama orang-orang yang sama-sama punya finansial yang gini loh kemandiriannya itu emang udah udah dimiliki sebelum ketemu gitu jadi kamu tuh ketemu sama jodohnya kamu tuh yang sama-sama kuat dalam sistem kerja atau finansialnya seberapapun finansialnya gitu di sini masing-masing benar-benar berusaha gitu untuk stabil jadi memang di sini viewer adalah kalau untuk urusan jodoh gitu Marisa aku udah tinggal uh, melakukan sesuatu action tapi di sini mungkin kamu lebih ke nggak mau nih sampai kamu nyusahin uh, orang tua kamu, ya intinya sih itu ya. Oke di sini ada huruf e, ada g, ada t, ya. Ada yang sudah menginginkan, uh, ingin punya anak gitu dari kamu, atau ada yang akan menelurkan ya satu. Sepertinya ada karya, itu menelurkan karya, karya di sini ya. Ada cinta juga di sini ya. Ya, kamu melakukan sesuatu atas nama cinta di sini ya. Kamu berjuang karena ada cinta di sini. Entah mungkin kamu pernah disakiti oleh orang di masa lalu, kamu pernah dihina. Mungkin ya, sekarang kamu udah mulai kelihatan bisa berkembang di sini ya. Dan ada juga di sini rejeki yang masuk uh, dalam uh, kehidupannya kamu tuh keluar masuk gitu ya. Tapi sih aku lihat di sini karena mungkin kamu fokus kerja gitu, kamu fokus mencari kebahagiaan ya. Ada yang melihat kamu sekarang lebih menarik gitu, me lebih rupawan. Ada yang gatel sama kamu ada yang gatel sama kamu ya ngerasa pengen ditanya gitu sama kamu ngerasa tiba-tiba hmm, ngerasa bucin sama, sama kamu juga ada Kar karena gini loh kamu orangnya terlalu baik sih ada misalnya kamu di kantor nih ada orang baru yang masuk karyawan baru kamu e, terbuka gitu ngasih ilmu-ilmunya kamu gitu kamu jadi kadang-kadang membuat e, silawan jenis tuh jadi kayak berharap e, mendapatkan sosok seperti kamu gitu banyak yang Mendambakan sosok seperti kamu ya, Carvicorn ya, karena kamu itu bisa menjadi seorang pembimbing yang baik gitu. Kadang ya, yang namanya seseorang yang membutuhkan gitu ya, pendamping pasti menginginkan sosok yang mirip-mirip kamu seperti itu ya. Jadi, sebetulnya kamu ini di sini harus bisa membatasi juga, jangan terlalu gimana ya. Takutnya ada orang yang kesepian, orang yang lagi butuh uh, kasih sayang atau perhatian, tiba-tiba kamu masuk mengisi jiwanya dan dia mencintai kamu lama-lama gitu ya, nggak kerasa dia punya perasaan yang gede. Sementara sih kamunya orangnya cuek banget kan, itu juga bisa menjadi sebuah apa ya uh, bantalan ya buat kamu jadi biar nggak bikin mereka orang-orang ini ya, membuat uh, diri mereka ini ya terjebak punya rasa sayang sama kamu secara uh, tidak langsung kayak gitu ya, nggak sengaja juga sih perasaan ini datang karena kebaikannya kamu juga bisa membuat orang di sampingnya kamu ini tertarik ya untuk uh, mencintai kamu kayak gitu ya. Jadi biar nggak ada yang gatel ya sama kamu supaya nggak ada tuh orang-orang yang di sini ngerasa punya pikiran negatif kayak ngebayangin kamu gitu menjadi pendampingnya dia, sementara kamu tuh nggak punya perasaan apa-apa kayak gitu ya. Oke, okay. ya seperti itu. Ya mudah-mudahan di sini ada kabar baik ya. Ada yang harus aku sampaikan juga di sini ya. Ada yang mungkin kamu di sini juga orang yang bisa memberikan spirit ya ke orang-orang. Tipenya kamu tuh leader gitu. Kamu kalau misalnya di satu perusahaan itu banyak banget orang yang ingin kerjasama sama kamu karena kamu di sini punya cahayanya sendiri ya. Tapi agak intropet sih memang ya Kamu tertutup sih orangnya Emang kebanyakan Karpikon gitu ya Aku bahasin apa gitu di sini ya Jawabannya sama gitu Di huruf-huruf ini gitu Karena ini adalah karakter kamu ya Apa yang aku baca Ada semesta membantu apa yang aku usahakan di sini ya Mudah-mudahan gambarannya baik-baik aja di sini ya Kamu harus bisa membatasi tadi energi ya Jangan terlalu membuka hati kepada orang-orang yang di sini yang mungkin lagi kesepian Supaya apa? Supaya tidak ada uh, perasaan yang terjebak di antara mereka sama kamu Yang pentingnya di sini Di sini kalau misalnya ada kakak ya ada kakak gitu Jangan lebih dari itu Ya mudah-mudahan kamu bisa konsentrasi dimanapun kamu berada Kalau kamu punya tujuan, kalau kamu udah punya pasangan Ya kamu setia ya Aku tahu sih kamu setia banget sih sama pasangannya kamu dan kamu juga di sini berharap untuk mendapatkan kebahagiaan dan ada effort ya uh, dua arah yang sama sama-sama mencintai ya dengan apa adanya itu kamu suka orang-orang yang tipe-tipenya apa adanya nggak dibuat-buat itu isi yang kamu suka ya dan kamu susah banget nyari orang tipe-tipe yang kamu mau gitu. Ketika kamu mendapatkan uh, seseorang yang kamu inginkan, kamu tidak akan bisa melepaskannya. Ya, kebanyakan pasangannya kamu tuh suka curiga. Mereka nggak tahu jiwa kamu seperti apa sih di sini. Kamu orangnya sangat benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai ya secara jiwanya kamu terhadap orang yang dicintainya gitu oleh kamu di sini. Ya, kalau emangnya sejiwa yang sama-sama ngerti sih nyaman gitu. Ini yang belum ngerti-ngerti banget kadang-kadang kamu lelah di sini. Ya, jadi lebih banyak ke komunikasi ya jangan pelit komunikasi ya kamu kalau misalnya lagi ngobrol gitu sama pasangan kamu ya kasih pengertian lah supaya mereka di sini pasangannya kamu tuh nggak ngerasa dicuekin sih karena kamu terlalu sibuk kayak gitu ya oke ya gitu ya Capricorn semoga lancar usaha kamu semoga kamu diberikan kemudahan ya dan selalu selamat gitu ya banyak berdoa di sini siang dan malam Supaya kamu selalu terjaga dari orang-orang yang berbuat dolim sama kamu, ya. Oke, gitu aja ya, Capricorn. Makasih udah nonton videonya. Dadah.